Delphine LaLaurie, seorang wanita berkebangsaan Amerika pada abad ke-19, terkenal karena tingkah kejamnya terhadap para budaknya. Dia dituduh melakukan penyiksaan yang mengerikan terhadap para budak di rumahnya di New Orleans, termasuk mengurung mereka di ruang bawah tanah yang sempit. Pemberontakan petani besar di Prancis pada tahun 1358 juga dikenal sebagai Perang Petani Prancis, melibatkan jutaan petani yang memberontak melawan para bangsawan. Sebuah fakta jarang diketahui adalah bahwa salah satu pemimpin pemberontakan itu adalah seorang wanita bernama Guillaume Calle. Leonora Christina Ulfeldt adalah seorang bangsawati Denmark yang dihukum penjara oleh Raja Christian V pada abad ke-17. Dia menghabiskan 22 tahun di penjara dan menulis memoarnya yang terkenal yang memberikan pandangan unik tentang kehidupan di penjara pada masa itu. Pada tahun 1593, wanita-wanita di kota yang sekarang bernama Debrecen, Hungaria, mempertahankan kota mereka dari serangan tentara Utsmaniyah. Mereka menggunakan peralatan dapur, alat pertanian, dan pakaian dalam mereka sebagai senjata mengusir musuh-musuh mereka dalam pertempuran yang dikenal sebagai Perang di Pakaian Dalam.